Penyanyi dan pelakon sensasi Alif Aziz berjaya mengekalkan persembahan konsisten dengan meraih markah tertinggi dalam konsert minggu kedua Kegawaganza musim yang ke-8 malam tadi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Selebriti berasal dari Singapura itu tampil menyelah dengan lagu dendangan kumpulan popular Indonesia, Padi, yang berjudul Kasih Tak Sampai, yang disiarkan secara langsung menerusi siaran Astro Ria. Selain mendapat tepukan gemuruh penonton di pusat konvensyen Antarabangsa Putrajaya, penyanyi berusia 30 tahun itu juga menerima pujian maestro ternama, Datuk Ramli MS, yang disifatkan sebagai dinamik. "This is different class. Saya jarang dengar orang menyanyi macam ni. Dia sangat dinamik ya," kata Ramli MS yang bertindak sebagai ketua juri. Meninjau komen penonton di media sosial, rata-rata memuji kehebatan vokal dan persembahan abang kepada penyanyi Aisyah Aziz itu dalam menyampaikan lagu sehingga menusuk kalbu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.